Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Muka surat berapa? 53. Kat mana? Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi'ulumihi fid dawraini amin ya rabbal alamin. Kata pengarang rahimahullahu ta'ala bab yang ke-6 solat. Kita masuk bab solat, lepas kita lalui bab taharah. Yang pertamanya pengertian solat. Apa erti solat? Solat-solat ni bahasa Arab. Solat adalah merupakan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala yang paling utama. Oleh sebab itu perintah solat disampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam secara langsung, tidak melalui perantaraan, iaitu tatkala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sedang melaksanakan Isra dan Mi'raj. Perintah solat berbeza dengan perintah yang lain. Solat adalah seperti doa atau permohonan kepada Allah. Solat menurut istilah adalah perbuatan ibadah yang merupakan ucapan dan perbuatan yang dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Baik. Kalau orang tanya solat, solat di segi bahasa makna doa lah. As-solah bimakna doa. Solat makna doa. Tapi pengertiannya pada agama iaitulah af'alun wa aqwalun muqtatahatun bi takbir wa muqtatamatun bi taslim. Iaitulah beberapa perbuatan dan perkataan yang tertentu yang mula dengan takbir dan sudah dengan salam. Itu solat. Bezanya dengan ibadah-ibadah lain, ibadah-ibadah lain dengan perantaraan, iaitu Jibril alaihi salam yang mendatangkan wahyu. Adapun solat, Nabi ambil sendiri dengan Allah Subhanahu wa ta'ala pada malam Isra dan Mi'raj. Solat harus dilakukan pada waktu-waktu tertentu. Adapun solat yang wajib dikerjakan ada 5 waktu, iaitu solat zuhur, asar, maghrib, isyak dan subuh. Baik. Jadi kalau kita buat awal, tak boleh. Melainkan keadaan yang datang nas kata boleh. Sebab dia ada waktu dia. Inna solata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta, kata Allah dalam Quran. Sesungguhnya sembahyang itu atas orang-orang yang beriman, kitaban mawquta, kewajipan atau keparduan mawquta yang telah pun dibuat waktunya. Maksudnya tak boleh sebarang waktu. Kalau kita ikut akal, kita bahan pukul 4 pagi, Tuhan lebih sayang ni mayang subuh. Kita bahan awal, tak boleh. Sebab dia mawquta, waktu yang tertentu saja. Nak buat lewat, tak boleh kok. Nah, buat awal, tak sah. Buat lewat, sah tapi berdosa. Habis dah waktu asar, baru semayang asar. Sah tak? Sah. Tapi berdosa. Berdosa sebab semayang? Tak. Sebab melewatkan semayang. Dah semayang tu berdosa tak? Tak berdosa. Nampak? Bukan haram tu dia semayang. Haram tu dia anjuk waktu. Situ haram. Nah, padahal dia buat hak Tuhan petah dah tu suruh semayang. Tapi ada lagi satu kaitan. Bukan saja kitabah hak Tuhan petah, tapi mawquta yang telah ditetapkan waktu. Kalau sebelum masuk waktu tak sah. Dia sembahyang zuhur pukul 10 pagi tak sah. Apa kata pun tak sah. Melainkan qada. Tak. Sebab tak masuk waktu lagi. Syarat-syarat melakukan solat. Yang pertama beragama Islam. Kalau Melayu tak sah. Nah. Dia tidak Islam, dia Melayu. Tak sah solat dia. Nampak tak? Dia kena Melayu Islam. Batu Arab, tak sah semayang. Dia tak ada Islam. Kalau ada Islam tu, pada orang Arab tu, baru sah semayang. Nah, sebab kita duk kata Melayu ni memang Islam lah. Melayu ni bangsa. Nah, Islam ni agama. Nah. Jadi apa bangsa pun dia mesti beragama Islam.
barulah sah sembahyang dia. Neh, ha, orang kafir sembahyang tak sah juga. Neh, ha, tak sah. Sembahyang dia sah tak jimat? Sembahyang cara kafir dia. Eh? Orang kafir dia sembahyang Zuhur sah tak? Tak sah. Dah kali sembahyang sembah berhala dia. Sah dia. Ha, mana 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 mana. Gagah lagi tu. Gagah lagi. Ha. Minggu lepas tak gagah dah. Jadi nak khabar makna Melayu bukan Islam lah. Melayu ni bangsa. Mak kita Melayu. Dah, ayah kita Melayu, kita Melayu lah bangsa. Melayu tak boleh tukar. Siapa ke mati tak boleh tukar. Yang boleh tukar agama. Sebab tu tak boleh kata Cina masuk Melayu. Tak boleh. Mata sipit situ lah dia. Nak Keling masuk Melayu mana boleh? India India. Ha, Hindu masuk Islam. Awak betul. Nak masuk ke dalam agama Islam. Udkhulu fis silmi. Masuklah ke dalam agama Islam. Masuk Melayu boleh. Nak. Ha. Yang kedua baligh dan berakal. Ha. Baligh tu maknanya sampai umur. Ha? Dan berakal. Kalau tak berakal walaupun baligh tak sah. Contohnya orang dewasa dah dia sembahyang. Dia baligh dah umur 60 baliglah. Tapi gila. Ah tak berakal tak. Ah tak sah sembahyang dia. Atau berakal tapi tak baligh. Sah tak sembahyang? Haji Mat. Sah, buat pula sah pula. Dia berakal dah umur 9 tahun. Sah semayang. Tak wali lagi pun. Khabar dah kan budak yang memayi sah jadi tok imam. Neh. Tapi bila tidak wali, tidak wajib. Bukan tak sah, digikut tidak wajib. Nampak? Dah 14 tahun tak wali lagi katakan. Nah. Ha, berakal dah sah semayang. Neh. Suci daripada hadas besar, hadas kecil dan besar. Yang ketiga, kalau tak suci tak sah walaupun hadas kecil. Eh? Ha. Walaupun tak sengaja, dia tak sengaja sungguh dia ketuk dah tadi lepas sembahyang maghrib pi tak ingat. Dia sembahyang juga isa. Nah, ha, jawabnya sembahyang dia tu tidak sah. Kerana suci itu menjadi syarat. Nah, maka tak ada syarat, maka tak ada sembahyang. Dan waktu boleh pahala tak? Boleh pahala. Nah, katakan dia dah sampai ke mati, dia tak ingat bahawanya dia telah sembahyang dalam keadaan tak ada wuduk pada hari itu. Kalau dia ingat, memang dia qada balik. Dia tak ingat. Duk dia ingat ke? Sah dah. Jawabnya tidak berdosa. Nah, siapa yang sembahyang dalam keadaan berhadap, tidak sengaja, tidak berdosa. Kalau dia tahu dah dia beradah tak ada wuduk, dia sembahyang juga, dosa tak jimat? Dosa lah. Dak, hormat waktu. Faham? Sembahyang hormat waktu. Nah, tak ada hadah. Tak ada sembahyang duduklah kereta jeng. Kalau masuk waktu isa tak sembahyang maghrib ke berdosa. Jadi semayang walaupun sudah berhadap, semayang juga kerana hormat waktu. Faham? Ha, semayang tu tak berdosa. Semayang darurah. Nampak? Ha, bang pergi main. Mula-mula je betul. Ha, lepas tu nombor bong pun berasa. Nah, ha. Ada besar pun kita tak berdosa juga. Nah, cuma kalau kita sudah wajib berhenti dengan segera. Tengah-tengah semayang, Allahu Akbar. Eh, dah ambil wuduk. Ha, wajib keluar dengan segera. Nampak? Ha, kalau kita sambung sikit lagi, berdosa. Nampak? Itu ha, dipanggil sengaja. Neh? Ha. Hak Nabi kata Tuhan tak terima tu kalau kita sengaja. Nampak? La yakbal la yakbalullahu salati ahadikum iza ahdasa hatta yatawadda. Allah Ta'ala tidak menerima sembahyang seorang kamu jika dia berhadas. Melainkan dia telah pun mengambil wuduk. Ha, baru Tuhan terima. Tapi kalau dia tak sengaja,
dia lupa sungguh. Tuhan terima. Terima apa? Terima niat mengerjakan semayang tu. Boleh pahala. Tak? Dah kena azab tak? Dia semayang dalam keadaan tak ada wuduk. Padahal dia tak sedar. Doa pasal tak harap. Nah, ada orang dia tidur dah. Nah, kelak dah. Nah, tapi malah nak ambil wuduk jauh-jauh ni. Pakai mayang kot. Berdosa. Sengaja kot tu. Tidak sah. Tidak diterima. Dan berdosa. Nah, yang paling ramai semayang dah. Bila ketuk, malah nak tubik. Kalau semayang di rumah, tak apa lah tubik. Nak, semayang seorang. Ketuk, lari halu. Duduk dalam sah, tak lari. Takut orang kata. Segi malah. Nak tubik, nak tubik sah belakang ramai. Kita pas depan dah. Wak lolok semayang dia panggil. Nampak? Teruskan semayang. Hukumnya, berdosa juga haram. Ulama kata kalau kita tengah maliki yaumiddin, haram sambung iyyaka na'budu. Berhenti ya. Neh, pusing belakang tubik. Kalau boleh tubik, tak boleh tubik pada sah, duduk diam situ. Daripada berdiri duduk. Menunjukkan kita tidak lagi sembahyang. Neh? Malu ustaz. Ha? Malu tubik. Mampu malu. Malu benda tubik. Nah, malu ke Tuhan lah. Kita buat lolok ke Tuhan ni. Pura-pura, tu lebih malu lagi. Nampak? Sepatutnya lah. Tak boleh. Nah, malu ni tubik. Bukan curi. Nah, siapa yang tubik, kalau kata benda tu memang malu sungguh, memang kita tak tubik, buat lolok gitu lah. Ni tubik biasa. Batal pusing, tubik lah. Nak tunjuk tangan gini sikit, orang pun buka. Boleh tubik. Kompang sepanjang. Koma sepanah ni kita bukan benda sengaja. Nah, ni kita ketuk. Nah, bukan kata sengaja. Tak. Tepat tu Nabi kata sunat letak tangan di hidung. Nah, dalam hadis bila kita keluar sebab ketuk nak lari pada sah buat buh tangan di hidung akak gitu. Supaya orang kata darah hidung tu. Nak sampuh dia orang jadi jahat mulut. Nah tak? Kalau tidak kita tubik bodoh memang orang kata tubuk tu bodoh. Dah. Jadi orang kata lalu ni pegang kita buat macam darah. Tu kata. Dia bohong sunat ada kan tak mau jadi punah orang. Nah. Adab sah pun kena berhenti. Walaupun tu imam. Walaupun tayat akhir fil alamin innaka hamidum majid. Teringat dok mandi junung. Dok. Jangan salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Tak boleh. Nampak? Bangun lari. Keluar daripada sah. Tak mang. Neh? Neh? Tak boleh sambung. Sambung haram. Yang boleh masa rokok. Untuk Tok Imam seorang saja. Ingat tu. Tok Imam seorang saja. Masa rokok, masa sujud. Dia boleh akak kepala. Dalam rokok, dia teringat dah tak mandi junub. Boleh kata, Sami'allahu liman hamidah. Nampak? Tapi tak semayang dah. Nak suruh orang bangun, baru dia lari orang nampak. Kalau dalam sujud, dia teringat dia tak mandi junub. Atau tak ada wuduk. Dia boleh kata, Allahu Akbar. Sekali tu saja. Orang pun bangun tengok. Bila orang nampak Dato' Imam, nak? Sebab kalau tunjuk tak nampak. Nah, jadi bila bangun, imam pun bangun lagi. Nah, orang pun faham. Sebab Dato' Imam ada lari dalam sujud. Dia nyanyi makmum situ. Faham tak? Nak akak kepala takut patah. Dahlah genyih ni. Genyih. Akak patah. Pakai genyih tu. Nah, dah. Tuluk kabur. Tidak ada reti nak buat. Nah, ada kira Tok Imam tembak lah rokok. Kata, wah ni Tok Imam warok kat mana. Lama rokok. Tengok-tengok ada. Suci badan, pakaian dan tempat daripada najis. Yang pertama, suci badan. Badan kita ni daripada ujung kuku, kaki sampai kepada rambut. Ujung rambut kita ni ada tai cicak. Tak boleh. Dah tak kena kepala, tak boleh. Najis mana? Najis yang tiada dima'ah. Najis yang dima'ah, tak ada masalah. Dah? Apa najis yang dima'ah? Darah yang sedikit.
Darah jerawat, darah luka, darah bisu. Kita tengok dah luka kita tu bit darah sikit. Kita tak kesat. Hukumnya sah lagi semayang. Tapi kalau neleh sampai gini, kita tak kesat, tidak sah semayang. Pasal neleh banyak sebelum takbir, dikira darah yang najis yang banyak, tak maaf. Tapi hak ada di luka, ada di kudisnya, kita buat kapah gitu, pak tubik lagi, pak tubik lagi. Nah, tapi sikit lah, dak amleleh. Ha, boleh akak takbir. Dimaaf pada syarat. Najih, dimaaf. Dah? Ha. Kudih ke apa ke? Nak luka ke? Yang luka, rebah motor jahit ni. Dekat jahit tu, tubik darah sikit. Basuh, sunat. Dak basuh, harus. Nah, tapi kalau sebelum akak takbir neleh banyak gini, nah, dia tak basuh juga, pergi semayang juga, tak sah. Sebab sebelum semayang. Dalam semayang, sah. Jika tidak sengaja. Haa, tu najis. Nah, tak sengaja. Kalau sengaja, sikit dimaaf pada syarak. Tak? Haa. Tu imam baca panjang, surah, fatihah. Dia kata, lambat, acik baik, aku baca dia awak. Tu bila. Tu baik sikit, dimaaf pada syarak. Banyak batal semayang pasal dengan perbuatan. Tak sengaja banyak pun tak batal. Tak. Neh, dia ada bisu atas dai ataupun jerawat batu. Dia ingat dah kat gini nak sujud belah ni. Tak ingat juga letung pahal lapung cok. Tak ingat. Nah, basah lah tubik 15 liter. Bom. Dimaaf pada syarak. Pasal apa? Dalam semayang tidak sengaja. Faham? Ha, senang lain kali kita nak beradab dengan benda-benda lagu ni. Ada menatang-menatang dalam kocek. Nah, maaf. Dimaaf. Neh. Syarat binatang-binatang serangga yang pada adatnya satu kesukaran bagi kita nak cek seko-seko. Umpama kita nak semayang, kita nak tengoklah kocek eh. Nak cek celah-celah benang di rohok ah. Nah, tapi kalau atas ni bakal semut, dah maaf. Kita tengok ada bakal semut duk atas lengan baju. Biar takbir go ah. Allahu akbar dak sah. Kau muktamad aja. Pasal apa? Benda mudah. Nah, tidak diberi keringanan pada syarak. Bila ringan baru, bila payah nak tengok celah ni duduk bakal semut. Nah, celah kolah alik dalang tu. Nah, payah nak tengok. Eh? Dak nampak. Dia panggil al-musyakkat al-musyaqqatu tajlibut taisir. Kepayahan itu dia menarik akan keringanan. Maknanya ringan lah, diperingankan sikit. Nah. Sudah semayang salam apa semua tengok. Eh, ada bakal lalat duduk dalam ni. Tak nampak. Dimaaf pada syarak. Neh? Gitu. Sebab apa dimaaf? Sebab dia kecek. Nak? Kalau besar tak maaf. Sudah semayang tengoklah kocek. Anak kucing dua ekor. Mampu. Dah maaf. Pasal apa besar? Nak? Besar tak panggil benda payah. Benda mudah. Kita tak cakna tu. Neh? Sebab tu kalau kita pakai kain yang berlubang halus, dimaaf pada syarak. So. Neh? Lubang so, dak maaf. Neh? Dimak, kain berlubang boleh pakai dalam semayang. Ya, ya. Ha? Lubang kecil. Kalau kain hak dak berlubang tak ada. Dak berlubang ni plastik baru dak berlubang. Kalau kain itu memang ada lubang ni. Kita tengok dengan sepegang ni berlubang kain. Ni jaring-jaring benang gitu kan, mesti ada lubang. Nah, tapi lubang tu halus. Dia gitu. Deh. Kemudian pada pakaian. Lubang tu, kalau kita tengok dia nampak kulit dia. Nampak? Bukan duduk jauh kalau kita duduk depan dia. Saya duduk dengan jimat nak cakap. Orang cakap ni orang duduk jauh mana? Serta ya rasa. Nah, kita beradab orang cakap serta jarang orang cakap 15 kilo. Memang orang cakap setengah dak gini lah. Dalam cakap tu, nampak baju dia tembus. Tapi nampak kulit dalam. Nampak? Jadi kalau kena kat aurat, tak sah. Nak? Nampak bayang, sah. Nampak warna kulit, tak sah. Nah? Dan tempat semayang. Tempat ni, ialah segala yang bersentuh dengan anggota badan kita dalam semayang. Dia panggil tempat. Nah. Atas jadah tengah-tengah tu ada tai cicak umpamanya. Sah semayang. Sebab dia bukan tempat semayang.
Sebab bila kita rakaat sujud tak kena. Kita sujud, tahi cicak tu tengah-tengah tekak kita dah kena. Tepat sembahyang ni kita diri kena dengan kaki, kita duduk kena dengan lutut, dengan peha. Kita sujud kena dengan tapak tangan dengan dahi. Itu tepat sembahyang. Jadi kalau bahagian hak kita tak setuh tu, ada najis, dia tak panggil tepat sembahyang tu. Soh lagi sembahyang. Faham? Anak kita mari kecing atas jadah kita ujung. Tak kena pada tengah ni. Kita sujud tak kena, soh sembahyang. Faham? Sebab sejadah bukan pakaian kita. Nak? Dah baju tak soh lah. Pasal dia pakaian tubuh badan kita. Kita bawa dalam sembahyang. Kita nyandar di tiang surat. Atas tiang tu ada tarik cicak. Soh. Sembahyang. Ada orang kata tak soh, tak betul. Nah, tak boleh tarik cicak atas bau kita. Dekat sici dengan bau kita, kita nyandar di tiang. Setuh tiang, masih rokok sujud. Atas sici pada bau kita tu, tarik cicak. Soh juga. Pasal kita tak setuh dengan dia. Nah? Kita sembahyang atas papan latar. Papan latar tu dua keping. Jirik dia ni sekeping, jirik dia ni sekeping. Ujung papan latar yang sama, ada tahi anak kita. Soh juga. Nak? Nah? Walaupun kita masa gerak tu, dia gerak juga papan tu. Nyuk. Kat ada tahi tu gerak juga. Nyuk. Papan yang sama. Faham tak? Soh juga. Nah? Pasal tak bersetuh dengan kita. Dan bukan pakaian kita. Neh, mereka kita galah papang tu masih semayang. Barulah dok soh. Neh, mengetahui mana yang rukun dan mana yang sunat. Hak ni wajib kita kena tahu mana rukun mana sunat. Neh, takbiratul ihram rukun ke sunat? Rukun kita jawab tu. Nah, akak tangan masa takbir rukun ke sunat? Kita jawab sunat tu. Jangan dok tahu kehala. Budak-budak dah apa? Mak dia kata mugiah semayang belajar ikut orang. Nah, orang rokok, merokok, orang akak tangan, muakak tangan. Orang tunduk, mutunduk. Jadi ikut je lah. Kita tua dah ni, tak pakai ikut itu. Kena belajar lah. Nah. Tapi orang-orang hak jenis benok, jenis hak telor-telor, orang dungu, orang tua-tua, tak reti nak bilang. Nak kata takbir ihram, tak pandai. Nah, dimaaf pada syarak. Syaratnya, dia buat hak rukun-rukun. Jangan tak buat. Neh, pasal dia orang tu macam tuk-tuk kita nak ngaji kan ni. Nak. Tanya nama pun bahan tak lain. Nak tuk nama benda. Sungai Liraka. bahan tak lain nak ngaji kan ni. Nah, jadi waktu jangan bahan tak lain sudahlah. Asal dia buat sudah. Nah, tak boleh nak sebut tak apa. Neh, tak boleh nak sebut takbir, tak boleh nak sebut rokok. Asal buat. Kita orang hak jenis mana berkuasa ni wajib belajar. Neh, benda rukun, benda sunat. Nah. Kemudian yang keenamnya menutup aurat. Yang ketujuh mengadap kiblat. Yang kelapan masuk waktu solat. Tak masuk waktu lagi, tak sah sembahyang kita. Melainkan jadi sunat. Kalau kita salah, sengaja berdosa. Sengaja akak takbir sembahyang dohor pukul 11 pagi berdosa. Tak sengaja. Nah, kita tidur dah dengar orang bang. Dengar orang bang. Bangun dekat-dekat ambil wuduk semayang. Nak soli fardhu zuhri mayang zuhur. Nak lepas mayang zuhur ke radio. Sekarang pukul 11 pagi. Nah, dia kata, pukul 11. Tengok luar orang gila bang. Tak. Duduk atas tong dengan. Bang pula kali lagi. Orang gila. Malik dah pergi ikut orang gila. Nah, jadi guna. Kita tak sengaja. Dosa tak ni? Tak berdosa. Lepas tu, jadi gua ni semayang zuhur dia tadi. Kata ulama. Ulama jawab belaka dah. Kalau kita ada hutang zuhur zaman dulu, hak tu jadi qadha. Kalau kita tak ada hutang, jadi semayang sunat. Nampak lagi? Tu rahmatnya Allah. Dah, yang tak bolehnya sengaja. Tahu dah maksud zuhur, biar mayang zuhur juga. Sengaja. Tu tak boleh bermain-main dengan kewajipan agama. Tu baru dah jadi penuh jana habis. Nah. Baik, dia nak terang sesuai. Keterangan. Aurat bagi laki-laki adalah dari pusat sampai ke lutut. Sedangkan aurat perempuan adalah seluruh badannya. Kecuali muka dan kedua telapak tangan. Dia sebut sikit. Aurat, orang laki-laki dalam semayang. Orang laki-laki daripada dalam semayang, Nabi kata, baina surratihi wa rukbatihi. Jelas. Daripada pusat sampai ke lutut. Nah, pusat kita sampai ke lutut. Nah, jadi gitulah aurat ni.
dia bakar kain sampai pusat sampai kelutut. Dari daripada di sembahyang tu tak nampak dah lah. Antara pusat kelutut tu sah sembahyang dia. Hak adab dak bakar baju tinggal dulu. Faham? Nak khabar sah dulu. Neh? Ha. Itu aurat laki-laki. Neh? Ha. Katakanlah lutut dia tu daripada kecil. Ha, lutut dia dekat buku lali bawah ni. Contoh-contoh. Ya, ulama buat. Tak macam orang lain. Jadi dia kena pakai kain sampai buku lali juga. Nah, ha, tu kecacatan tak diambil kira. Dia kira pakai kain sampai kat lutut parah orang lain juga. Walaupun dia tak ada lutut lagi situ. Neh? Ha, sebab hak ni nadir jarang berlaku. Atau pusat dia duduk kat ni pusat. Faham tak kalau kembang ratung itu? Nah, ha, dikira pusat kat ni juga. Walau tak ada pusat sini, dikira hak ni tidak dikira. An-nadiru la yuhakkamu bihi. Benda hak pelik gini, tidak dibuat hukum dengan dia. Pakai hukum hak orang lain. Neh? Ha. Jadi orang semayang pakai kain pelekat, pusat sapa kelutu, atau dia pakai seluar hawa. Neh? Ha, seluar hawa tu kan? Lelingan dia seluar. Orang lelaki pakai tu. Kan dia kan? Lulu panggil seluar awal, ni panggil seluar dia. Hip hop. Nah, hip hop ni ya. Haa, hop sekat. Tapi tak nampak lutut lah. Semayang sah tak? Sah. Neh? Haa. Tak haram. Neh? Ada kan budak-budak orang-orang ni kan? Jenis-jenis orang-orang muda-muda kek. Style-style sikit. Dia pakai baju, dia pakai seluar tu lah. Seluar kocek banyak tapi bawah pada lutut. Nah, haa, tak dosa dah tu. Hop dosa ni luar pendek. Ah dak, ah boleh pakai dah ada kata dak leh pun. Boleh. Dia jangan ekstrim sangat Islam ni. Hak boleh-boleh ke? Faham? Ah. Dah sunat bukan sunat, boleh. Dah pasal ada orang kata dak boleh juga padahal sama orang yang lutut dah. Tak apa lah. Dah patut naik motosikal lutut tu baik. Hak tu bukan seluar, hak tu bahan dia angin. Faham dak? Dia patut dia kena tutup ah masa naik motosikal. Nah, ah jadi kalau dia jalan dak ha. Dak nampak lutut pun. Eh, dibolehkan pada syarak. Cuma afdal biar bawah lah sikit, senang sikit kira percara. Nak. Ha, jadi boleh waktu. Lenin dulu panggil seluar Hawaii tak? Ada bokoknya. Dia tulis Hawaii. Lenin seluar hip hop. Dia tulis hadari, hadari. Ha, tak? Ha. Tak apa dah seluar tu. Ha. Dah tak pakai baju? Tak pakai baju, kata setengah ulama makruh kalau kita memang ada baju. Nak? Haa, sebab tu kalau tak ada baju, letaklah kain atas kepala baru. Panas sangat rumah nak pakai baju, panas sangat ni. Tak, kain pakai dah. Ambil lendang botak kepala baru. Nak? Haa, sekurang-kurang. Jangan degar kita macam nak naiknya pakai baju. Nak, yang heran pergi jumpa Mak Said pakai baju lawa. Nah, ha, ni jumpa dengan Malikul Mulk, raja yang paling besar. Mana kena lawa lagi. Kalau kita jumpa dengan peti besar, kaju kita 160 sepasang, ngadap Allah Ta'ala biar 600 sepasang. Nah, ha, kita tak faham bab baju ni. Sebab tu sahabat-sahabat mereka ada baju khas suku untuk semayang. Nah, untuk mengadap Tuhan yang Maha Esa. Comel sungguh lah. Ha? Neh? Ha. Sina Umar dia ada dua lah baju. Satu buat kira cara hidup harian. Satu lah lagi untuk semayang. Tak? Untuk semayang. Ha. Aurat orang perempuan, semua tubuh badan dia dalam semayang aurat yang boleh nampak dua pergelangan tangan dan muka. Neh? Ha. Jadi kalau orang puan dia pakai gini, sah semayang dia. Sampai kat pergelangan. Kalau gini tak boleh. Ni nampak lengan. Pergelangan sini. Dia panggil pergelangan, tempat pakai gelang, pergelangan. Nah, jadi baju dia kacing sini. Dia akan kena dia pakai baju kemeja. Ah, ha? Baju kemeja. So, ha semayang. Pasal kacing kat ni dah. Nah, dia dah wajib akan kena. Ini yang labuh ni, yang putih ni tak wajib tu. Faham? Ha. Neh. Boleh napak ni tangan. Tapak tangan boleh napak, pergelangan tangan boleh napak. Ada orang kata tapak tangan boleh napak. Ni kena tutup. Nak tutup warna belakang ni, nampak kan ni? Tepek dengan plaster. Ha, dak-dak. Pergelangan gini saja. Neh. Jadi, dia pakai baju lengan panjang, dia pakai track suit, dia pakai baju sejuk. Hak lah siapa kat ni. Syaratnya, bila dia akak tangan masa takbir, dak nampak sini. Tak apa lah. Sebab takut dia pakai baju kurung kan longgok. Gini je lah, betul dah. Tak?
Akad gini Allah ada sah. Ni nampak ni. Kan pergelangan je nampak. Dah ni tak sah ha, terbuka aurat. Jadi bakal kena kacingnya baju kurung di sini. Nah, jadi bila dia akad gitulah. Nah, ni mak. Kalau tak kacing kena pakai hak dalam ni. Benda panggil sarung lengan. Ada tulis Yamaha. Mana ni, dok-dok rempit ni. Tak apa tu, siapa kat ni? Dia akad baju tu gini. Tak apa. Nah. Luar semayang itu juga orang puan hak sini pakai baju kurung, dia kena pakai sarung lengan ni. Kalau dia nak pergi beli barang, sebab dia nak ambil barang memang jatuh gini. Jatuh ni. Jatuh ni aurat ni. Nah, tapi kalau dia pakai sarung lengan dah, nampak gok sikit-sikit. Maaf pada sarung tu. Pasal dia usaha dah. Ni usaha tak ada. Nah, jadi bila akak nampak lalu. Tu kena jaga-jaga ke puan. Nah. Jadi dalam semayang tak apa. Nah, muka daripada tempat tumbuh rambut ni tunduk sikit bawah, rendah sikit jibak dia. Jadi kalau dia pakai jibak biasa sah kok. Jibak cek. Sah. Nah, jibak sipu. Ada. Kadang-kadang boleh ni pakai yang pasir tudung-tudung moden ni. Pulah eh. Eh, pulah cawak hok sini, khipuk sini. Kena khipuk ni. Macam-macam pasir ropang ni berat lenang. Nah, tapi tak apa dia ropang. Dia memang berahi ropu-ropu gitu. Nah, tapi tak apa asal tutup kurang-kurangnya. Baik pada nampak rambut. Nah, jadi kalau dia pakai macam baju jabat dia tu. Dengan baju kurung. Lepas tu dia pakai tudung dah. Tak nampak telinga, tak nampak tekak. Tudung dia comel, beriah, ada reben pulak kat bandar. Nampak muka saja, nampak pergelangan, dia pun pakai sarung. Dia semayang, kaji kurung. Kaki pakai stoking hitam. Nah, lokong sujud, tak nampak kaki. Hukumnya soh semayang. Nah? Yang kedua, rukun solat. Masuk blok kita, rukun sembahyang. Wallahu'alam, 2-3 tu dah. Pasal jumpa soalan yang hilang tu. Nah? Jumpa stokok. Nah? Ada rezeki lagi lah. Cari pula jumpa. Baik, soalan yang pertama. Jadi soalan ni jadi 2 minggu lepas dah lah. Nah, minggu lepas tak jumpa jari. Nah, jadi 2 minggu lepas dah lah. Kawan saya kata tak boleh qada solat pada waktu syuruk kerana syaitan sedang berkeliaran pada waktu itu. Betul ke? Dia kata waktu syuruk, kawan dia kata tak boleh qada solat. Katanya semayang syaitan berkeliaran pada waktu itu. Jawabnya, pada ketika syuruk, syuruk ni syaraqah. Maknanya keluar matahari, keluar sinar. Orang putih panggil sunrise. Nah, keluar matahari. Nah, waktu keluar cahaya matahari dan mengembulatan dia. Nah, masa itulah syaitan berkeliaran. Nah, dan bersukaan kerana ada orang yang sembah matahari. Kalau orang Jepun, masa terbit itulah hidup sembah kan. Nah, memang benar. Ini adalah hadis Nabi SAW. Walau bagaimanapun semayang qada tidaklah dilarang nak pada mana-mana waktu. Cuma kita nak raikan zahir hadis. Nak, jadi masa tengah terbit tu kita rehat sekejap. Nak, tapi kalau orang semayang juga ada ulama kata dak haram pun. Nah, yang haram ni semayang sunat. Nah, dak boleh. Kita baru bangun subuh 5 minit lagi nak keluar matahari, kita mandi-mandi-mandi ambil wuduk, kita pun angkat takbir dan oleh terbit matahari. Walaupun berbetulan dengan waktu tu, tidak mengapa. Nah. Soalan yang seterusnya. Bagaimana pula cara solat hormat waktu? Mohon penjelasan. Kabar dah lama dah. Solat hormat waktu. Kita tak ada wuduk, nak balik tak boleh, lekat duduk dalam rumah, terkurung umpamanya. Nak semayang juga, jangan wi waktu tu habis, jadi dosa. Nah, sekarang balik dapat wuduk, kena qada balik. Saya sering menunaikan solat zuhur lewat. Contohnya asal pukul 4.20 petang, saya semayang pada pukul 3.50 petang zuhur. Kerana saya kerja dengan tokeh Cina. Di tempat kerja saya tidak ada tempat solat. Dan saya terus sambung pada semayang asal. Kerana pada waktu itu saya rehat selama 1 jam. Saya buat begitu untuk mengelakkan tak sempat semayang asar. Kerana pulang kerja lewat.
6:35 petang. Adakah perbuatan saya berdosa? Baik. Dia kata asal pukul 4:20. Dia semayang Zuhur 3:50. Pasal dia boleh sejang rehat masa ni. 3:50 rehat, dia pun semayang Zuhur. Asal setengah jam lagi. Nah, 3:50, 4:20, setengah jam lagi lah. Jawabnya, ini bukan waktu haram. Harus lagi semayang Zuhur pada waktu ini. Tak? Haa. Lepas tu sekarang 4:20, setengah jam pada tu, semayang asal pula. Harus pada syarak, tak haram pun. Cuma kita luput fadilat yang banyak. Tak? Haa. Kerja tempat lain lah. Neh? Hak mana ada tempat semayang. Neh? Pasal kalau bukan kita kerja di mana Australia, sungguh. Tak? Haa, gaji RM5,000-RM16,000, payah tempat semayang. Tapi semayang juga. Ni payah tempat semayang, kampung kita diri. Jadi rugi kita kerja situ. Nah, apa hukum jual beli di dalam surau atau masjid? Kalau dalam masjid, hukumnya haram. Nah, kalau dalam surau, berlaku khilaf di kalangan ulama. Nah, kerana surau ada pendapat mengatakan bukan masjid. Tidak kena hukum masjid. Dalam masjid, ulama-ulama ittifaq sepakat mengatakan hukumnya haram. Masalah sah atau tidak jual beli, berlaku khilaf di kalangan ulama-ulama. Baik. Bagaimana cara untuk mengatasi masalah ini? Eh? Jual luar. Darah yang keluar daripada parak wanita sebelum lahirkan anak dipanggil darah fasakh. Fasakh. Darah yang keluar selepas lahir anak dipanggil darah nipas. Soalan saya, kalau darah keluar bersama bayi ketika lahir anak, ia dipanggil darah apa? Minta maaf, saya kurang faham dengan penjelasan yang lalu. Baik. Darah orang perempuan ni, dia kata kalau masa sebelum lahir, masa sakit, tak beranak lagi, sakit, keluar darah. Sakit nak bersalin, sakit nak beranak, keluar darah tak? Dia panggil darah fasakh, bukan fasakh, fasakh. Dia tulis ni fasakh, bukan fasakh, fasakh. Nak, fasim dal, fasakh, darah rosak. Darah yang lepas keluar anak dah, baru darah nipah. Dia nak tanya darah masa tengah keluar anak. Anak keluar, keluar darah. Anak keluar, keluar darah. Neh, baik. Darah nipah ni dia kena habis anak. Jadi kita terang balik lah. Darah, kita kena darah nipah dulu. Darah nipah ni, ulama kata, adamu yakhruju, adamu alladhi yakhruju min rahimil mar'ati akibal wiladah. Itu tarikh dia. Darah yang keluar daripada rahim seorang wanita selepas daripada selesai melahirkan anak. Mana tubik dah anak, tubik darah tu dinipah. Nah, tu darah nipah. Anak keluar dah. Anak tak keluar lagi, sakit. Dipanggil mesi, dipanggil tok idam. Tengok nitik darah. Keluar darah, dipanggil darah fasakh. Nah. Begitu juga kata setengah ulama dinamakan darah fasakh juga masa darah anak sedang keluar. Tapi dah habis ni baru keluar kepala, keluar darah, darah fasakh juga. Cuma setengah ulama fiqh beri nama lain, darah talak. Itu saja beza dia. Neh, setengah ulama kata darah talak. Nah, setengah pendapat kata darah talak tu darah fasakh juga. Kedua-dua darah talak atau darah fasakh ni bukan nifas. Mana pada masa itu kalau kita ada waktu semayang, wajib kena qadha bila-bila. Neh. Soalan yang kedua. Kalau guru mengaji Quran didatangi haid, apakah boleh guru tersebut mengajar mengaji Quran? Kalau tak boleh, terpaksa anak murid cuti daripada belajar mengaji Quran. Kalau nak ajar juga Quran, jangan baca ayat Quran sepanjang satu ayat. Tapi ambil ayat-ayat terpotong atau tegur pada bacaan yang salah sahaja. Oleh kerana dia uzur, dia tak buat mengaji Quran. Dia buat hukum. Dia boleh belajar hukum. Nah, tak payah baca ayat Quran. Nah, buat belajar hukum. Lepas tu ambillah contoh-contoh. Nak, daripada kalimah-kalimah yang tertentu. Jangan niat baca Quran, tak ada masalah. Nak, dia uzur, dia ajar benda lain. Dia ajar ikhlas, ajar ismam, ajar benda makna tanwin. Nak, ajar makna dhammah dan sebagainya. Hak berkait dengan Quran juga. Nak, boleh hejah lagi. Kerana menurut jumhur ulama, perempuan yang haid tak boleh membaca Quran. Melainkan mazhab Maliki. Dah. Ataupun anak murid dia baca Quran, guru boleh tengok. Guru boleh tengok. Nak. Dengar Quran tak apa perempuan haid. Lepas tu anak murid dia salah baca. Nampak? Allati, anak murid dia baca allati.
Dia tegurlah. Tak kena tu. Allati. Bukan allati. Tak apa. Syarat jangan niat kosak Quran. Nampak lagi? Jangan baca ayat serma tu jadi Quran pula. Guru. Kita guru kan? Takkan tak erti. Nak tegur kat salah. Nah, ha, jadi minggu ni cikgu kata kita nak dengar bacaan. Nak ha, mana hak salah cikgu tegur. Nak ha, minggu depan kita sambung balik pengajian kita. Nak ha, gitu lah. Anak murid pun baca. Nak innama salah tu inna bukan innama. Ada. Nah. Soalan seterusnya. Apa hukum pasangan yang bersetubuh dalam keadaan terang dan tiada seorang benang pada badan? Terang sikit kalau boleh. Yang kedua, jika seorang itu terlupa mandi wajib kerana haid atau kerana berjimak, pada masa itu juga mereka bersetubuh. Apakah hukumnya? Terang sikit kalau boleh. Ha, kalau boleh, emak. Nah, alulah. Baik, ditanya masalah jimak dalam keadaan terang. Jimak boleh tak jimak dalam terang? Ah, boleh lah. Nah, ha, apa tak boleh pula. Tak. Cuma adab-adab jimak itu hendaklah di dalam kain. Ha, dengan ditutup umpama selimut. Hukumnya sunat. Ha. Ha. Kalau dak kat dak buat gitu, dak berdosa. Sunat di dalam selimut. Memang. Nah. Ha. Ni buat tak lain. Ha, gitu, nah. Ha. Dalam terang dalam teranglah tak ada masalah. Di dalam dalam terang kat orang nampak ha, baru mana boleh. Nah. Ha. Kemudian hak ni isteri dia tak ingat mandi haid, kemudian jimak. Ha, wajib berhenti dengan segera. Faham? Ha. Dosa tak? Tak dosa kerana tak ingat. Gaduh dak lalu tak? Nah. Ha. Yang kedua, tak ingat mandi junub, jimak sekali lagi. Dah? Ha. Tak ingat mandi junub, jimak. Lepas tu pergi jimak sekali lagi. Hukumnya haram kalau bini orang. Faham? Ha. Bini kita tak haram dah. Neh, sunat ambil wuduk. Tak? Ha, tak haram bini kita kan. Kalau nak ulang sunat ambil wuduk. Faham? Neh, ambil wuduk dulu. Kerana wuduk mendatangkan tenaga. Tak? Ha, tu. Ha. Tolong terang beza antara nazar dengan niat biasa. Sebelum ni saya ada litah yang kalau dapat apa yang saya nak bagi hadiah pada si A itu. Ha. Awek ni. Eh? Tapi bila fikir-fikir susah pula nak jumpa dia. Jadi ingat nak tukar bagi hadiah pada si B yang pula. Ha. Macam mana tu? Macam mana nak tentukan satu niat kita dah dikatakan nazar? Adakah kena sebut kataan nazar? Baik. Dia kata dalam hati dia ada mari, dalam hati niat. Dia nak beri hadiah kepada si Abdullah tu. Ha, contoh lah, contoh. Nah, tapi payah nak jumpa sangat. Tukar niat nak pergi ke Najib ah. Padahal umpamanya. Dah contoh. Neh. Ha. JKK belaka tu. Ha. Ada mari. Lama tak dengar. Mana yang main banyak-banyak tak mari le ni? Neh. Semalam tak bunyi ni di tiang baru. Ha, tu dah. Jadi segar balik lah dengar suara dia. Ha. Jadi dia tukar dalam hati wikak ni pula lah hadiah. Jawabnya tak haram pun harus. Tak ada masalah. Dia bukan nazar. Nazar ni dia kena talafus berlapah di mulut. Tak, aku menazar kerana Allah Ta'ala. Aku nak beri nak umpamanya wang RM10 kepada si pulang. Bila aku baik sakit ni. Ha, maka tak boleh wikak orang lain. Nak, kalau mati jadi saka tu. Nak kena beri ke orang tu. Lekat hutang. Nampak? Neh, ha, ni niat. Ha, niat lain. Niat nak buat kebajikan, sunat kita tunai. Faham? Tak wajib. Neh, niat. Ha. Nazar wajib. Neh, wajib kena tunai. Tak tunai berdosa.
kena lapah di mulut. Ustaz kata jika cerah jangan ke mana-mana lagi, duduk dalam rumah itu lagi. Jika nak baik semula, pakai baik gitu je ke? Dia tanya. Yang kedua, saya ada dengar seorang ustaz dalam radio kata baru ni dalam semayang kita boleh gerak sampai 16 kali. Ya ke dok? Baik. Kita ajar, dia kata dia dengar kita mengajar kalau cerah duduk rumah tu lah. Betul lah. Nah, sebab orang Melayu ni pelik. Bila cerah, hambat balik selalu. Salah. Bila bercerai, duduk diam situ lah. Faham? Habis edah, dia tahu balik. Nah, dia keedah gitu. Kita faham sekedudukan. Sekedudukan ni duduk nikah. Faham tak? Duduk nikah, duduk serumah. Tu sekedudukan. Ataupun habis edah dah. Duduk balik juga kapung. Tu sekedudukan. Tapi isteri yang kita cerai, isteri kita lagi separuh. Separuh kot mana? Separuh milik kita, separuh dok-dok. Kat mana milik kita? Dia nak keluar rumah, tak boleh. Kalau kita izin, baru boleh. Itu baik. Dia kata nak pergi pasar minggu, tak boleh. Duduk di rumah. Dia keluar, haram. Nak? Gugur nafkah. Nak? Padahal kita cerai dah tadi. Tak boleh keluar rumah. Nah? Itu separuh hak kita. Separuh hak kita tak ada dah. Nak pegang, tak boleh. Nak seronok-seronok, tak boleh. Nak jimat, apatah lagi. Nampak? Nah, jadi duduk rumah tu. Lepas tu dia kata jadi baik gitu je. Tak eh. Lapah rojok ah. Nah, lapah rojok. Dalam mazhab lain jimak jadi rojok dah. Dalam mazhab Syafi'i dia kena lapah. Aku rojok kamu jadi isteriku semula. Lepas tu isteri semula. Walaupun dia kata tu isteri dia tak dengar, isteri dia duduk kurung dalam bilik. Tak mau tobik. Mari gap ustaz aku nak rojok ni. Nampak? Tidak tertambuh rojok. Nak? Mari ke ustaz aku nak rojok ni. Tambuh nak. Mi goreng. Pampu ni kali tiga bodoh. Tak? Kali tiga ke puan ni. Tengok ke belaki nak belaki tahu benda langsung. Nak? Jadi gini, tak payah rojok depan dia sunat. Rojok biar dengar dia macam ringa dia. Faham? Kita sebut seorang pun jadi isteri juga dah. Nah, cakap dengan anak kucing eh? Jadi juga isteri. Walaupun dia rojok depan anak kucing, depan tiang TMB. Faham? Syarat berlapah di mulut, jadi isteri semula. Faham? Lepas tu ada ustaz kata 16 kali kita boleh gerak dalam semayang. Tak patah. Nah. Kalau maksudnya gitu, tak aja dengar ni. Faham tak? Pelik benda 16 kali. Yang kita dengar, 3 lakuh turuk-turuk eh. Nak, jadi batas mayang. Jika anggota berat. Nak, tangan ni garu 3 kali turuk-turuk. Dia ambil tangan. 1, 2, 3. Batas. Nak, 3 kali turuk-turuk. 1, 2, 3. Tu panggil 3 kali turuk-turuk, anggota berat. Tapi kalau garu gini, tak apa. 6 bulan, tak apa. Tak? Dia panggil anggota ringan. Nah, ni 16 kali, tak tahu pun dia maksud je. Ke 16 kali perbuatan semayang ke mana? Nak? Macam mana nak bersuci? Sama ada adab kecil atau adab besar jika anggota tayammum berbalut, itu muka dan tangan. Adakah wajib qadha semula semayang kalau keadaan yang tersebut itu? Baik. Tangan balut, muka balut. Dia kata kena qadha semula. Kalau kita nak bersuci, nak mandi, tak boleh. Caranya kita mandilah anggota yang tak berbalut. Katakan kita junub, muka balut. Muka balut terus ni. Bahan di sepoket utuh. Faham tak? Tangan balut juga masuk dalam lidi. Habis dua belah tangan. Jadi anggota tayammu tak boleh nak kena air. Kita pun basuh bahagian yang boleh kena air. Bahagian muka dengan tangan, tayammu. Tak? Lepas tu kena qadha ke tak? Kena qadha jika masa kita balut tu kita dalam keadaan berhadas. Kalau kita masih balut tangan tu dalam keadaan tak berhadas, maka tak kena qadha. Faham? Kenapa kalau sakit yang berbalut di anggota wuduk kemudian sembuh, wuduk kena ambil semula? Tapi mandi wajib hanya basuh bahagian berbalut sahaja. Tolong terangkan kemuskilan kami. Dia kata kalau kita ni anggota wuduk kita berbalut. Nah, lepas tu sembuh dah anggota tu, kita kena ambil wuduk semula. Contohnya tangan kita baru sini. Nah, kita pun main tayammum lah. Tapi bila boleh balut dah, balut tang tu dah balut dah. Nah, balut tang tu dah balut dah, dah buang dah. Kita kena ambil wuduk semula, basuh muka, basuh tangan, basuh kepala, basuh kaki. Nah.
Tapi kalau kita mandi junub, kita hanya basuh anggota wuduk, anggota jun, anggota balut tu saja. Sebab anggota junub ni dia tak ada tertib. Faham tak? Eh? Jadi anggota tu yang kita tak kena air, anggota bila boleh kena anggota tu kita we kena air. Faham? Bila kita tak watal tak berhadas lagi. Lepas buang balut tang. Tapi anggota wuduk dia tak boleh nak pakai kat tu saja. Dia kena daripada awal pakai kaki semua. Dia jenis tertib, basuh muka, basuh tangan, kepala, basuh kaki. Faham tak dia? Neh, dia ada tertib. Wuduk mandi junub dia tak ada tertib, neh. Dia anggota yang tertinggal saja. Nah, macam kita ambil wuduk. Nah, ambil wuduk teringatlah sapa kepada basuh kaki. Sekarang kita pun teringat, tak sapu kepala. Kita pun sapu kepala saja. Tambah sah. Tak sah. Dia kena wuduk semula. Nah, mana boleh tambah kepala saja gitu. Tapi kalau junub boleh. Kita mandi junub. Nah, siapa tak nak sembahyang tak ingat, tadi mandi junub tak masuk telinga di kanan. Masuk dalam bilik air semula, tambah telinga kanan saja. Boleh lah, pasal dia tak ada tertib. Nah. Soalan seterusnya. Macam mana nak buang temuni lepas persalin? Adakah perlu dibasuh terlebih dahulu atau dibuang begitu saja? Sunat basuh. Neh, bukan mandi, sunat basuh. Neh, supaya tidak busuk dan digali oleh binatang. Tu elak dia. Nah, jadi kalau busuk gitu, bau pun busuk, binatang dia tegah nak gali. Neh. Dia tak sama macam tanam orang ni. Sunat tanam. Neh, sunat tanam. Bukan wajib, orang tanam wajib. Fardu kifayah. Hal ni sunat tanam. Neh. Apa hukum kahwin kontrak? Yang kedua, adakah sah akad nikah jika si wanita sedang mengandung? Kahwin kontrak ni kahwin benda dia panggil. Itu kecoh itu. Kahwin muta'ah. Neh, si lagi kahwin benda. Kahwin Misha. Kahwin Misha. Misha, neh. Baik, kahwin kontrak ni kahwin muta'ah itulah. Muta'ah ni ada dua dalam bab munakahat. Yang pertama, muta'ah yang kita masih amalkan sekarang. Wajib. Yang kedua, muta'ah yang haram dah kita amalkan sekarang. Yang mana yang kita haram amal? Kahwin kontrak itulah. Muta'ah dengan maknanya kahwin kontrak. Aku terimalah nikahnya dengan Zaitun binti Mahmud. Nak dengan mas kahwinnya RM4,000 selama 3 bulan sahaja. Tu kahwin kontrak. Nampak? Seminggu sahaja atau setahun sahaja. Ada tepoh dengan masa. Waktu haram. Tak boleh. Hanya diharuskan ketika zaman Rasulullah dalam zaman perang. Neh, dalam zaman perang. Sahabat-sahabat di perang masuk di negeri orang, pergi ke Jordan, pergi ke Parsi, tak jauh daripada isteri, dibenarkan kahwin sementara. Nah, lepas tu dinasahkan, tak boleh dah sampai kiamat. Tapi masih diamalkan oleh orang Syiah sampai sekarang. Dia kata tak batal lagi. Nah, tak boleh dah. Neh. Tu muta'ah yang haram. Ada muta'ah yang wajib. Bukan makna kahwin kontrak, muta'ah tu iaitu hadiah yang wajib diberi oleh suami selepas bercerai dengan isteri. Nafkah lain, muta'ah hadiah. Nampak? Ramai orang tak ada, dia tak tahu, dia win nafkah saja. Muta'ah tak beri. Neh. Muta'ah wajib kena beri. Hadiah yang menyukakan hati. Neh, sebab dia kena cerai. Biar hadiah sikit. Nafkah hak bulan-bulan, RM2,000 sebulan, RM1,000 sebulan. Muta'ah ni hadiah wis sekali. Katakan wis satu, ya. Manis sikit muka nampak. Nampak catung sangat. Nah, umpamanya, neh. Harga muta'ah mengikut nilai rapuang tu lah. Kalau jenis anak-anak raja, tinggi muta'ah dia. Tu wajib lah tu. Soalan seterusnya. Jika saya kejuk pukul 8 pagi, sudah pasti lepas solat subuh. Soalan saya, adakah saya perlu qadha solat subuh atau bagaimana? Ya, wajib qadha. Nampak? Man nasiyas solata fal yusalli idza dzakaraha au kama qala. Nabi kata barang siapa yang terluput satu sembahyang, maka hendaklah dikerjakan sembahyang itu bila dia teringat ataupun dia dapat buat. Neh, dia tak ingat, teringat buat selalu walaupun habis dah waktu. Wajib buat. Hukumnya wajib. Neh, bayar hutang wajib. Saya batuk secara tak sengaja hingga keluar darah, adakah batal wuduk saya? Jawabnya tak batal.
Eh, terbatuk, keluar darah tak batal. Neh. Ha. Muntah pun tak batal wuduk lagi. Neh, dia membatalkan puasa kalau sengaja muntah. Jika sekiranya tapak tangan berbalut, bagaimana nak bertayamum? Tapak tangan balut. Katakan dia nak tayamum lagu mana? Dia tayamum ni tepuk gini, tapak tangan lekatlah debu. Dan ni tapak tangan dia ada semin. Dah buat dengan semin-semin tak apa dah buat gitu. Faham tak? Sekodoh hak boleh. Neh, ambil tangan hak ada semin yang balut ni buah atas pasir. Nah, waktu tiup biar tangan hak banyak tu. Buat di tangan hak sihat dengan semin. Nah, apa hukum jika tadi tak jawab hukum berkahwin dengan perempuan wanita yang sedang hamil? Neh, jawabnya menurut mazhab Hanafi dan mazhab Syafi'i hukumnya sah berkahwin dengan perempuan yang bukan isteri orang lah. Jangan hamil isteri orang. Nah, hamil zina umpamanya. Tak, neh, hamil zina. Neh, ha, kalau hamil tak zina tak sah. Neh, mana isteri orang? Anak dia tu ada tuang suami dia. Suami dia cerai lah dia pun sah ke tak? Suami dia kata kau cerai lah mu. Sah ke tak? Eh? Tak sah lah kita nak nikah. Sebab edah dia kena beranak dulu. Nampak lagi. Ada ni ada anak lah buruk, maknanya bukan hak isteri orang, hak zina. Mazhab Hanafi, mazhab Syafi'i sah nikah. Dengan baik tu. Orang ngajar-ngajar tak sah tu mazhab Maliki dengan mazhab Hambali. Jadi peling habis orang. Neh, mazhab Syafi'i, mazhab Hanafi sah. Nampak lagi? Yang bezanya mazhab Syafi'i tak haram kita jimak sebelum dia beranak. Pas nikah. Mazhab Hanafi kena tunggu beranak dulu. Nikah sah, kena tunggu beranak baru boleh setubuh. Situ beza dia. Neh. Ha, ingat tu. Apakah hukum jika seorang yang menjahit upah baju yang mendedahkan aurat? Ha, baik. Baju tu katakan baju-baju lengan pendek memang dedah aurat. Baju kedah, dedah aurat kak. Baju kurung kedah kan lengan segi suku, dedah aurat kak tu tak? Ha, kalau nak kira, tak mesti baju bikini. Jawabnya harus. Kita buat baju dedah aurat apa semua. Nah, kalau kita untuk orang yang nak pakai bukan di hadapan orang yang haram lihat. Ha, tak apa. Neh, umpamanya maknanya orang mari tepuh dengan kita, kita tukang jahit, dia kata buat agak baju kain yang belah siapa kat peha ambil nak pakai depan tu lelaki yang ber nampak duk main tamah lera ngak lah ni. Faham tak? Bini dia kata nak neh gerang kau ambil tutup bila pun galak tu. Dia kata, bini dia kata, jadi nampak dah situ dia nak buat nak belah kain nak tunjuk ke lelaki dia harus tak pada syarang. Jadi harus kita jahit. Nah, ni pula kata buat kain skirt saya nak buat berlakon drama ni. Nah, kita jahit, kita bertolong-tolong dengan perkara maksiat. Nampak orang tukang pakar parok lagi. Kita ni panggil bertolong-tolong. Nah, cari makan punya masa awak dak gitu. Jadi kalau secara umumnya kita ni pengeluar baju, pengilang dan sebagainya, memang baju-baju ini dipakai mendedahkan aurat di luar rumah. Kita berdosa dah situ. Faham? Kalau awak cerak dah pakai bukan depan orang ramai, waktu memang tak haram. Faham? Walaupun seksi lagu mana sekalipun. Nak? Pasal nak pakai pada tempat yang tak haram. Kalau tempat yang haram, memang haram. Kalau tempat yang goliknya, boleh jadi dia pakai di rumah. Tapi kalau baju gini, biasanya ni boleh pakai pakai luar, haram juga. Kena jaga sikit. Neh? Dia ada hukum golik, dia panggil. Neh? Saya peminat barang second hand. Sama ada baju, kasut, tilam dan katil. Adakah boleh saya beli? Walaupun tak tahu siapa pemilik sebelum ini sama ada Islam atau tidak. Jawabnya boleh. Neh. Barang second hand ni macam barang baru jugalah. Neh. Barang baru tu kita nak beli dengan orang kafir boleh kita nak jual? Sebab muamalat dengan orang kafir ni kebanyakannya diharuskan. Setengah pada muamalat dia haram, tak boleh. Jual senjata tak boleh ke orang kafir. Nah, tapi harbi, neh, jual Quran tak boleh. Tu tak sama masuk kat situ. Neh, ni jual barang second hand, jual kasut, jual baju second hand. Dia beli dengan orang kafir. Jawabnya boleh. Tapi kalau goliknya dia tahu barang-barang gini goliknya barang curi, tak boleh. Nampak? Barang second hand, neh. Kalau dia tahu ni memang banyak barang curi. Kasut ni dia tahu dah memang ni kasut ni set-set curi. Beli juga, tu haram. Neh? Ha.
Apa hukum sekiranya seorang tukang jahit ambil upah kecil dan ketatkan seluar orang puang? Ha, macam tadi juga. Adakah tukang jahit ini boleh sehanggok ke gua ni? Ha, tukang jahit ni dia kecil seluar awet. Luar-luar awet ni kan Allah tengok. Kecil seluar. Siapa kepek habis punggung-punggung. Nyanyi ke dia? Jadi bukan jadi camel dah, jadi bodoh tu. Nah, ha, mana pun luar, mana orang putih. Walaupun haram tengok orang putih pakai luar. Nah, haram dah nampak punggung ni, betul punggung. Tapi tak kena dengan saya. Orang Melayu ni bodoh tu. Siapa kepek tu dah cawak tiga ici. Anak ketak pula. Jadi macam kucing jalan. Bodoh tu. Nah, tu kata jatuh maruah lagi jatuh. Dosa lagi boleh, makpok lagi boleh nama. Nah, orang kapi bahan piti. Ha, tu kata bodoh. Nah, ha, nak peseng boleh, jangan doa lalu. Pakai luar longgar-longgar tak boleh. Nah, nak suruh orang tengok. Nah, bila orang tengok jadi rosak muda-muda tu, jadi dia pun punah. Orang tengok gerang dia, orang kacar dia, kacar dia, orang tak ada benda. Orang puan dia ni. Nah, orang kacar sikit, lopak tahu, duduk tak taki minyak. Faham tak? Pala duduk tak metal dah. Oh, faham? Haa. Ponoh jana, pas aku, saku, pas aku, saku. Beranak, anak toyu. Nah, main gitu. Jadi hukumnya haram. Nak pakai ketak-ketak sesi-sesi ni hanya boleh di rumah depan suami kita. Bahkan tak akan seluar, tak apa depan suami. Faham tak? Haa, ni dok pakai luar rumah. Kena tengok tiap anak-anak. Memang kadang-kadang kita rasa berat nak larang. Beri-beri, rasa dalam hati ayah. Rasa berat. Tak apa, ya, ya. Tapi hati tak seronok juga. Tapi mulut tak tubik. Haa, tu celaka. Kena tubik kot di mulut. Tak boleh makan luar gini. Malu ayah. Ayah tak dengar surah apa semua. Tak boleh. Haram mulut jauh pada ayah pun tak boleh. Kita orang Islam kan? Nak pakai luar, baju tak luar. Haa, nak makan sangat. Nah, jangan pergi nampak punggung. Nah. Dan ni dia tolong kecek seluar pula untuk perempuan-perempuan ini pakai seksi kalau yang ramai. Ya, dapat dua. Yang pertama, sahang dosa, yang kedua upah jahit. Nah. Yang kedua, amin dalam surah Fatihah hadir ketika dalam semayang je ke atau luar semayang gua negara? Jawabnya dua-dua dah hadir. Kita baca dalam semayang pun datang amin. Ada amin. Kita baca saja luar duk tamu sisikan dengung atau wakaf pun Fatihah dia ada amin. Nampak? Sebab dia memang datang selepas daripada surah Fatihah memang ada tercatat amin. Dengan ittifaq ulama-ulama yang menghafal Al-Quran, dia ada amin lepas pada Fatihah. Nah, ha, jadi kata kita dak semayang pun dengar orang kata baca Fatihah, sunat juga kita kata amin. Kata gitu. Nah, ha, semayang memang kita kata. Nah, ha, kita duduk atau wakah. Kawan kita baca Fatihah. Nah, kita hak dak baca ni sunat kau kata. Dengar dia kata walad dhalin. Amin kata gitu. Sunat dak kata dak berdosa. Neh. Ha. Ha. Ustaz kata kalau suami ucap kata-kata batal akidah, maka akan jadi cerai. Bagaimana pula kalau isteri yang ucapkan kata-kata batal akidah? Ha, baik. Dia kata, kita kata, kita kata, kalau suami tu buat benda yang membatalkan Islam dia, jadi cerai. Dan kalau isteri buat, sama je. Faham? Dia gini, bukan jadi cerai. Jadi terbatal pernikahan, terpasoh. Faham tak? Terpasoh. Contohnya, suami isteri kapi. Ulama' buat misal. Masuk Islam seorang. Bila masuk Islam, isteri kapi lagi. Saat dia masuk Islam tu, terfasah nikah dengan isteri. Faham lagi? Terfasah nikah. Neh? Ha, sebab agama kapi dengan agama Islam, tak boleh jadi suami isteri. Begitu juga suami isteri yang Islam. Suami masuk Kristian. Atau ucap lapah-lapah yang menyebabkan batal Islam. Seperti dia kata, kalau laksana hudu, kalau ikut undang-undang Quran, jadi mundur negara ni. Jadi terpasuh nikah. Nampak? Malainkan suami dia itu mengucap semula sebelum berlalu edah isteri. Faham lagi? Isteri kata batal kau. Suami isteri Islam, isteri dia kata. Tak adil Tuhan, benar orang lelaki boleh nikah lebih daripada seorang. Memang zoleng Tuhan. Jadi kapir isteri. Nak? Eh? Maka saat dia kata jadi zoleng Tuhan tu, batal hidup dia. Batal tu terpasah nikah.
Mana suami hukumnya Islam lagi, isteri tak dah hak, batal. Pasal kata Tuhan zalim. Neh, isteri pasal. Pasal isteri yang kata. Neh, terpasah juga. Neh. Ha. Isteri itu mengucap semula, dak dang berlalu 3 kali haid, dak payah nikah semula. Tapi isteri itu mengucap semula lepas 3 kali lepas iddah, wajib kena nikah semula. Faham lagi kalau no. Ha. Lepas tu habis soalan. Neh, ha ni soalan malam ni dak dang. Neh, insya-Allah lah kita jawab hak malam ni minggu depan pula. Ha, kita lepas 2 minggu lepas. Bismillahirrahmanirrahim. Allah manfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una. Rabbana zidna 'ilma. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Wa sallallahu 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil 'alamin. Mula esok pula ketang ni. Assalamualaikum warahmatullahi. Dengan balas sudah ha dengan ki hadiah nasi. Takkan hadiah kereta sepotong-potong suti. Hadiah nasi sekolah. Habis kuat susu cak junjung nampuk dah gitulah neh cikedih dua neh ha. Apa hukum bila kita lakukan onani bila rasa nak keluar mani kita tahan jadi tak keluar mani, adakah perlu mandi wajib dan sekiranya dia apakah kita kena mandi? Baik ginilah, perbuatan tu haram, nak keluar mani tak keluar mani dipanggil bermain-main dengan tangan, hukumnya haram neh nah ha, tak boleh, jangan buat gitulah Adi tu, neh. Disebut dalam buku Asrul Adillah Al-Mukhtalifah karangan Dr. Mustafa Bura, dia dalam mazhab Syafi'i dikenakan, tidak dikenakan zakat pada barang perhiasan sikit atau banyak. Dia kata tersebut dalam teksnya Zahabal a'immatul salasatu Maliku wa Syafi'i wa Ahmadu rahimahumullahu ta'ala ila annahu laysa fil khulli zakat qalla zalika aw kasura. Dia kata telah berjalan imam-imam yang tiga, Imam Malik, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad rahimahumullahu ta'ala, bahasanya tidak ada pada zakat perhiasan itu pada zakat perhiasan itu kena zakat sedikit ataupun banyak. Baru-baru ini saya pergi ke pejabat agama dan ia kata dikenakan zakat pada barang perhiasan. Saya tidak mengeluarkan zakat perhiasan berdasarkan teks di atas. Adakah saya perlu qada zakat perhiasan di tahun yang lalu jika saya ingin mengeluarkan zakat berdasarkan pada kenyataan pejabat agama? Baik. Sekarang ni masalah zakat perhiasan tidak berlaku ijma ulama. Dalam mazhab Syafi'i ada dua kaul sebenarnya. Satu pendapat dipanggil kaul qadim. Neh. Mengatakan tidak dikenakan zakat perhiasan. Walau bagaimanapun, ulama-ulama mujtahid daripada a'immatul syafi'iyah juga, seperti ulama-ulama fiqh mazhab syafi'i, cenderung mengatakan bahawasanya zakat perhiasan yang lebih itu hukumnya haram. Bila haram, dikenakan zakat juga. Nah, jadi lebih pada hak, dikenakan zakat. Apa yang berjalan sekarang, nak di dalam kitab-kitab fiqh, itulah pendapat yang muktamad. Apa yang disebut dalam kitab Mustafa Bura ini iaitu pendapat-pendapat asas Imam Syafi'i. Ya, jadi nak khabar sini, benda ni dia ada khilaf. Apa yang dipatuakan oleh ulama-ulama Syafi'iyah sekarang ini dikenakan zakat. Neh, jadi kalau kita nak taklid pada kaul qadim pendapat asas Imam Syafi'i di Eropah ini boleh. Jadi dia taklid pendapat mengatakan tak kena zakat barang perhiasan hak banyak. Jadi tahun lepas dia taklid pendapat tahun ni dia rasa nak keluar zakat, nak wika orang miskin. Jadi hak tahun lepas tak wajib kena qada. Neh, hak tahun lepas tak wajib kena qada. Kerana tahun ni dia taklid pada pendapat yang muktamad mengatakan dikenakan zakat. Faham? Ha, jadi hak tahun lepas tak keluar asal pendapat mazhab, maka hukumnya tak payah kena qada. Neh. Ha. Soalan seterusnya, sah ke sembahyang seorang yang ketika sujud jari kaki tak berlipat dan seluruh lengan menyentuh lantai. Baik. Dia kata kalau jari kaki tak berlipat gini, neh pakai duduk cacang gini, menurut pendapat yang muktamad di kalangan ulama-ulama fiqh tak sah sujud. Bukan tak sah sembahyang, tak sah sujud. Jadi dia kena betul semula. Neh. Ha. Neh. Kena berlipat sekurang-kurangnya satu jari dia gitu. Kalau lima jari lebih baik. Jadi cacang gini, cokeng hujung jari gini tak boleh. Gini kau tak boleh di kaki. Neh, kena lipat sedikit. Maknanya kena perut anak jari.
Neh, kena perut anak jari. Ha. Kemudian dia kata sah tak sujud, tangan Nabi kena letak. Jawabnya makruh. Nampak? Kerana Nabi SAW melarang melepakan tangan lengan di atas lantai. Tak, ketika sujud. Jadi sujud akad. Jangan sujud buh gitu. Neh, sujud gini sah semayang. Tapi sunat angkat. Nampak? Sebab kalau gini jadi macam duduk anjing. Anjing duduk gini. Jadi Nabi tak suka duduk macam anjing gini. Nak, jadi akad siku gini sikit. Neh? Tak patah, makruh buat lagu tu. Saya ni kaki bola. Setiap kali Ganu main je kat stadium, saya tak lepas peluang menyokong. Masalahnya masa saya masuk sekolah menengah dulu, saya masuk stadium tak beli tiket. Kadang tu saya panjat pagar, panjat pokok untuk masuk dalam stadium. Kadang saya buat bonok kat orang ramai, kat pintu, masuk. Siapa jaga pun tak perasan, saya celoh-celoh masuk. Bukan apa tiket mahal, tak ada piti. Soalan saya apa hukum perbuatan saya itu? Warok nom, apa nak bayar balik? Jadi ada bayar, dah tu tak payah bayar lah. Neh? Dia sebenarnya, dia gini, dia sebenarnya ni, dia ambil tiket tu tak mahu jadi perih sangat. Nak ambil balik piti, nak buat arah, nak buat kena, nak buat apa ni, nak bayar kemudahan api apa semua. Kalau nak buat peli tu nampak sangat. Nak. Jadi hak mana-mana hak masuk celah tu, masuk tiket lebuang apa semua, kalau dia tanya dengan tuang stadium pun dia kata tak ada masalah gitu tu. Neh, dia kata ala berala je. Neh. Cuma dia tak tulis situ peri, pakai masuk peri. Nyaknya sangat dah nak bayar pi, nak bayar apa. Jadi dia buat tiket. Neh. Jadi hak mana hak cerdik tu dia masuk buat bolong. Tak ada masalah ha. Jangan bolong harta orang sudah ha. Neh. Guna daging akikah untuk jamuan majlis pertunangan boleh atau tidak? Jawabnya boleh, sebab akikah itu disuruh buat kenduri. Nah, tulang ada orang tunang, ada masalah panggil selalu orang deh. Mari makan, tapi jangan siapa tak panggil orang miskin, biar ada orang miskin mari makan tak deh. Yang tak bolehnya daging korban buat jamuan. Itu baru tak boleh, kerana daging korban ni orang bagi mentah deh. Ada bila muazzin bila nak azan dia baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar dengan kuat dan banyak lagi ucapan yang lain termasuk selawat pada Nabi. Adakah ia satu sunnah atau digalakkan? Baik. Apa yang ada datang kepada kita daripada hadis-hadis yang sahih atau hadis hasan yang boleh kita jadikan hujah, tidak adalah sebarang lafaz yang mesti kita sebut sebelum melafazkan azan. Azan terus Allahu akbar Allahu akbar. Walau bagaimanapun kalau kita selawat, kalau kita kata subhanallah dan umpamanya, ambil keberkatan dahulu. Katanya Syekh Atiyah Sokor, Mufti Universiti Al-Azhar, perkara itu harus pada syarak. Tetapi janganlah kita kuatkan, nanti orang kata dia adalah sunnah pula. Nah, jadi pelahang sudah. Sebelum bang tu pelahang. Nah, umpamanya bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli salim ala sayyidina Muhammad. Ambil berkat selawat Nabi. Nah, ni dia kuat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Subhanallah. Walhamdulillah. Jadi bang kuat. Tak kena. Neh, pelahang sudah. Kerana waktu bukan ilam. Neh, hak sunnahnya bang. Jadi hak diharukan pada syarak dipanggil bid'atun ja'izatun. Nah, pelahang sudah. Jangan kuat. Dan jangan kita iktikad sebagai satu sunnah ataupun perkara yang disuruh. Buat, tak ada masalah. Boleh pahala. Saya pernah mengucapkan sesuatu di dalam hati saya yang berbunyi, insyaAllah jika saya ada wang besok saya akan derma ke tabung masjid. Adakah ucapan saya ini dianggap sebagai satu nazar? Bolehkah jelaskan? Baik. Dia mari dalam hati, kalau ada piti aku nak derma masjid, kalau ada piti aku nak derma surah umpamanya, jadi nazar ke tak? Jawabnya tidak menjadi nazar. Kerana pendapat yang muktamad dalam mazhab Syafi'i, nazar mestilah malfuzun, dikena berlapah. Kena sebut belapas di mulut sehingga didengar di telinga. Kalau buat gerak mulut saja tak jadi nazar lagi. Dia kena belapas, kena talapu. Neh? Kena kata, aku bernazar kepada Allah Ta'ala. Kalau dapat duang lebih nega tahun ni, aku nak derma ke masjid, ke surah. Dah, umpamanya. Neh? Dia lagu tu. Tu baru jadi nazar. Dalam hati, tidak jadi nazar. Neh? Tapi sunat sahaja. Kita tunai. Benda yang ada hati. Dia panggil niat. Lagu tu panggil niat. Dalam hati, niat dah. Kena buat lah. Tak wajib. Bila niat dah, sunat buat. Nah, apa yang kita niatkan daripada perkara kebajikan? Nah, sunat saja kita tunaikan. Nazar dia bukan niat. Nazar dia berlapah. Nah, dia gitu. Nah, yang tidak baik, tu baru kita tidak tunaikan. Niat nak buat benda yang tidak baik. Nah, niat nak baloh, nak apa. Nah, niat. Tu tak payah tunai.
mari dalam hati niat nak pergi jumpa JKK esok. Ha, kalau ada gitu gini nak minta batu wang undak ayah hak tu dari tunai. Ha? Dah hari. Kena beli dah. Nah, ha, jadi niat lain. Kalau tu kata niat dah lihat niat dah. Ha, niat sebenarnya tak apa lagi kita nak buat. Sunat kita tunai. Hak belapah dah wajib kita kena tunai. Wallahu a'lam. Hak baki lagi 5 soalan ni insya-Allah minggu depan dah. Ha. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma fa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una rabbana zidna 'ilma rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil 'alamin. Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.